Ini mau bantu RB bagaimana Pak Hotman? Sudah memiliki lebih dari 200 bukti sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizki sebagai tersangka. Hotma Sitompul mendadak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangannya ini bersamaan dengan penetapan status Rizki Bilar menjadi tersangka kasus KDRT. Hotma Sitompul datang sekitar pukul 21.17 waktu Indonesia Bagian Barat ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat disinggung apakah Hotma Sitompul akan menjadi pengacara Rizki Bilar, Bapak sambung, "Bam, X Samson ini tidak membantah maupun mengiyakan. Nanti ya, tunggu saja sebentar," kata Hotma Sitompul saat ditanya oleh awak media. Sejak Rizki Bilar menghadapi kasus KDRT, pengacaranya adalah Adi Evril Manurung. Dia juga merupakan sepupu dari Rizki Bilar. Apakah Bilar khawatir nantinya akan segera ditahan sehingga memilih Hotma Sitompul sebagai pengacara barunya? Jelas, dia jelas sama saya gara-gara selingkuh bang. Tapi yang paling berat itu ya kita bicara masyarakat DRT. Jelas, dia jelas sama saya gara-gara selingkuh bang. Saya melihat sama siapa? Si Lestu hanya mengapa? Apa katanya? Lestu itu hanya foto-foto. Ini selingkuh, si bilang begitu di luar hotel itu begitu. Sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan. Hak jawab ada di saudara R. Berapa ya, pertanyaan Bu? Ada sekian nggak Bu? Bocorannya berapa pertanyaan? Iya. Tanya nggak Bu? Untuk pertanyaan sudah kita persiapkan, ya. Sudah kita persiapkan. Tunggu saja rekan-rekan, ya. Mudah-mudahan perkaranya sudah bisa terang menderang dan jelas, ya. Fakta sudah kita kumpulkan. Sedikit menegaskan. Malam ini berarti akan ada keputusannya atau seperti apa Onti? Maksudnya keputusannya di tangan. Keputusan di tangan atau enggaknya gitu Onti? Keputusannya berapa lama berarti? Ya nanti kita mengikuti ya, tunggu saja untuk semuanya pasti lagi proses berjalan. Pemeriksaan sebagai tersangka ini masih dijalani ya. Masih penyidik masih ada dengan saudara R. Ya, pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan. Nanti kita tunggu saja. Perkiraan berapa lama nanti? Untuk bisa dibilang untuk pemeriksaan Rizki Bilar bermalam di sini, Bu. Ya, untuk sementara nanti kita cek kembali ya ke penyidik ya. Yang jelas hari ini ya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bu, tadi kondisinya gimana, Bu? Luar biasa, teman-teman. Luar biasa. Terima kasih. Mantap. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih yang sudah memberikan gift. Luar biasa kalian. Luar biasa pegel capeknya. Alhamdulillah ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.